bersama dengan dia dengan video yang lainnya. Masih dalam topik kamera vlog, ini adalah satu dari sekian banyak tipe kamera vlog, yaitu Canon G5X atau G5X. Kenapa kamera ini dikategorikan sebagai kamera vlog? Karena kamera vlog adalah identik dengan LCD yang dapat diputar ke sisi depan. Nah, Canon G5X ini memiliki keistimewaan dalam hal itu. Penasaran? Yuk terusin tontonan video ini. Sekarang kita buka boxnya. Oke, seperti biasa, manual. Sini ada baterai. Ada ini buat untuk gantungannya. Kabel charger, ini untuk talinya. Dan ini untuk chargerannya juga. Nah, ini dia. Canon G5X. Spesifikasi kamera G5X ini kita bisa lihat sebagai berikut. Bentuknya memang sedikit lebih besar daripada kamera-kamera pocket lainnya. Kita masukkan dulu baterainya deh. Ini baterainya. Kita butuh memory card nih. Ada memory card nggak? Oke, thank you. Ini masukinnya seperti ini. Jadi di bagian bawah ini ada tempat bukaan, isinya buat baterai dan kartu memory. Di sini tempat lensanya, bisa diputar. Bunyi juga cukup halus, sentuhannya juga halus. Di sini ada tombol apa ya untuk penerangan, minus plusnya, zoom in, zoom out, tombol power. Terus di sini ada settingan untuk kita misalkan pembukaan diafragma berapa, F-nya berapa, bisa pakai shortcut tombol ini. Terus di sini ada tombol mode pengaturan untuk masuknya. Seperti biasa, di sini ada settingan AV, TV, P. P itu berarti program, TV itu untuk pengaturan speed, AV itu untuk pengaturan bukaan diafragma. Kalau di Sony itu AV itu A, kalau di TV itu S, P itu sama P, M manual. Mungkin kita nanti ada sesi untuk mengenal cara menggunakan settingan mode seperti ini. Dan di sini ada viewfinder-nya di belakang. Di sini ada tombol-tombol untuk penyetingan, untuk pengaturan. Oh iya, di depannya tadi ada lampu flash. Kayaknya saya kurang nyaman yang pakai kacamata. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, bagusnya kamera Canon G5X ini kita bisa men-shoot lihat dari viewfinder atau melalui LCD yang di belakang ini. Nah, kenapa kamera ini dikategorikan kamera selfie? Karena kamera ini bisa diputar LCD-nya. Nah, seperti ini. Tadi di awal video saya bilang bahwa kamera Canon G5X ini memiliki keistimewaan dalam hal LCD lipatnya. Nah, ini saya mau kasih tahu. Tidak hanya LCD ini hanya untuk dilipat ke sisi depan, tapi dia bisa dapat diputar juga misalnya ke bawah.
bila kita ingin men-shoot dalam posisi kamera di atas, kita bisa melihat LCD-nya dalam tampilan bawah dari sini. Jadi kita nggak perlu ngintip-ngintip susah gitu. Terus kalau kita kameranya di bawah, kita juga bisa memutar LCD ini jadi menghadap ke atas. Kita dengan luasa dapat melihatnya. Begitu juga kalau dari samping. Dari samping kita juga nggak perlu ngintip-ngintip karena LCD-nya bisa ditutup seperti ini. Kita juga bisa dapat melihat dengan jelas. Misalkan daerah sini juga, samping sini. Kita bisa melihatnya LCD ini juga dengan sini terus diputar. Nah, jadi segala arah LCD ini dapat menyesuaikan untuk kita dapat melihatnya. Inilah keistimewaannya dalam hal LCD lipatnya. Lalu LCD-nya juga ini touchscreen. Jadi untuk menentukan titik fokus, men-setting kamera, mengatur kamera, selain dari tombol-tombol ini, kita juga langsung dapat langsung menyetingnya dari layar touchscreen ini. Kamera ini memiliki bukaan diafragma yang cukup besar, yaitu f-nya kita dapat membuka 1.8 dengan lensa yang dapat membuka diafragma yang cukup besar, dapat menghasilkan kualitas gambar, foto, video yang cukup bagus. Mari kita lihat beberapa hasil jepretan dari kamera ini. Gimana, bagus bukan? Takjub bukan? Nah sekarang sayangnya dari kamera ini adalah tidak dilengkapi dengan jack untuk mikrofon. Tapi kualitas rekamnya juga cukup bagus. Kita bisa lihat beberapa contoh dari hasil rekaman kamera ini. Ini ngetes video di suatu restoran dengan kondisi agak bising, ada musiknya, ada orang lagi ngobrol, lagi makan, dan saya juga berbicara. Apakah omongan saya terekam dengan bagus di video ini? Sambil nunggu makanan sih. Udah lapar. Keunggulan lain dari kamera Canon G5X ini adalah autofocusnya. Bila kita set ke auto, mode shootnya ke auto, kita bisa menentukan titik fokusnya di mana. Misalkan titik fokusnya kita arahkan ke suatu benda, kita touch melalui dari LCD ini. Maka walaupun lensa kamera gerak kemanapun, titik fokus tetap akan menuju ke benda yang kita touch tadi, yang kita sudah tentukan sebelumnya. Contohnya kita bisa lihat dalam tayangan ini. Ya, kita bisa lihat di situ fokusnya ada di sana. Jadi kamera kemanapun dia akan mencari fokusnya. Setelah saya pindahkan fokusnya yang di sebelah sini, dia akan mencari juga. Jadi fokus itu selalu mengejar target yang kita sudah tentukan. Lalu karena titik fokus ini kita bisa menggunakan dari touch LCD ini, maka kita bisa menentukan titik fokus begitu cepat. Misalkan dari sisi kanan, sisi kiri, sisi ujung sana, sisi ujung sini. Untuk memindahkan file-file yang ada dalam kamera ini cukup menggunakan fitur WiFi. Di sini ada tombol. Ini gambar handphone, jadi kalau kita tekan tombol ini, nanti otomatis handphone ini akan mudah untuk mentransfer file ke handphone. Caranya tentunya sebelumnya handphone tersebut harus diinstal dulu programnya, namanya
Canon kamera Ponek. Kamu bisa download dari Apple Store atau Google Play Store. Nah, enaknya kamera G5X atau G5X ini adalah karena LCD-nya diputarnya ke samping, maka tidak mengganggu apa yang terletakkan di dalam di atas hot shoe ini. Misalkan kita menggunakan lampu LED di atas ini. Nah, maka cukup aman kan? Cukup nyaman bagi yang suka nge-vlog. Kalau kondisinya lagi gelap, kita bisa menggunakan lampu ini. Nah, kan? Jadi semakin asik aja tuh nge-vlognya. Ya, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu, oke? Okay? Bye-bye, see you, jajen, annyeong, sayonara. Dadah, salam Indonesia.